Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalin, gue Didit. Gue bapak-bapak yang mulutnya gampang kering. Udah mulai kering lagi nih. Izin. Iya, gue heran ya. Orangnya udah mualaf, mulutnya masih terus minta dibaptis. Udah gitu kemarin, saat video somasi gue tayang nih, ada beberapa netizen yang bilang katanya, mulut gue kering karena make narkoba. Kok bisa sih netizen ya, mualaf kayak gue, difitnah seperti itu. Gue kan polos dan lugu ya. Maksudnya gini loh, sebagai mualaf, gitu, gue belakangan alkohol aja gue kurangin banyak. Iya, gue pengen stop gitu. Apalagi narkoba, yang mana melanggar hukum. Kata ustaz gue itu barang haram. Sebagai mualaf, satu-satunya barang haram yang sampai sekarang masih gue pakai cuma istri gue yang beda agama.